Mana Blang? Mana Blang? Blang, main ngayak ke pura? Kukul banyak harus sebuah memunyi? Tempiak ini rago kok ngejani main ngayak mau bersih-bersih di pura? Yee, tadi nunyak lo jaler. Jam kudo sebuah nih. Aduh, sangut sing tadi nenan kukul melakar buan kayu. Tadi kayu sebuah mati gitu dari bang atur awaki. Durian ngayak buin bedek kentimpal kal ken-ken kok nih. Kan lah adine kentimpal nen man. Masa irako jok durian duen teko ngayak. Kene sebuah benyo hidup setatu amah lah. Kene lah, gitu lah. Dari timpal bakat lakin. Menian basa ngirago seduk, timpal bakal ngembang irako ngidinasi. Ya dirago dot mau belanja, timpal bakal masih ngembang pipis angon mayahin. Ya nuno itu dong saja man. Jak sina subuh irago peridi bakal ngurusin kewah irago nih. Yang timpalenan apa buenane sok peduli tekan irago. Jak sina subuh ya teko bakal mesepuk melepuk ngemang tutur. Ngemang saran angon ngibur pekewalan susah irago nih. Yang basang irago nih laya dadi betak bang tutur. Utang di banyak lunas ulian ben saran-saran. Oh, dadi tumbennya pesu doang cai nengut. Tuh subo, masa nado tugas ngayak ini lantas jak si malu wake urin cai tekau. Apang taat ken munyin kukul kone. Pekewo hirago hidup kukul itu bakal nyak marengin. Kramo banyare bakal nyak bareng nulungin. Masih jo hirago pedidi bakal kah-kah susah payah berjuang ngurusin kewo he. Oh mana? Apa buen jani kebutuhan icang semakin gede man? Makanya icang jak tegang mergang duen terus. Masa ngun? Wakil tadi jak model. Justru semakin tua kebutuhan wakil semakin nyenikan. Tegang pun kapah. Makanya soma wakil nunik jak perangkat protes terus jani. Nyoman sih jak guyu tur ngeras gitu ajak ngorto. Men kebutuhan cahaya nih misi tegang tuh. Engken maksud ditengut. Keperluan hidup eh? Atau tuntutan hidup ajak perangkat ngedenan jani man. Tuntutan kene, tuntutan keto. Tur mekejang jani tuntut itu nake pipis. Kompor gas pipis, listrik pipis, mayaye masih pipis. Tonden urusan dapur sehari-hari jak perangkat pipis lonto. Ngelas pada motor, lengis tage he. Masih pis tuh, nyamsat, nage pis. Urusan pianak masuk man, masih perangkat pis. Apa buen jani sekolah itu sekolah online. Harus ngelah HP, sindak di HP duen masih man. HP itu nage pulsa paket tage he. Pokoknya jak pipis. Apa buen lantas hidup irago ini mesti menggantung cicilan di bank. Badah. Jak sina supaya hidup irago ini sekarat kejat-kejat. Ulian nandang beban keliwat berat. Jak setengah matang hidup iman. Mati boyo hidup masih tidong. Tur misi lantas alih-alihin gegayana kewah. Diadol nas dong ngos meburu. Jak peragat supaya irago lantas selesai. Ngide ijen ulian sengidang megai. Tadi sing engkenan ngidang megai. Wirit lah waktu di ragor je pragat nyemak ayani desa. Tung pukul harus melayan adonya mau mati. Irago harus kone majenukan. Supo jani gitu buen tung kukul harus ngayah bersih-bersih. Buen manine buen tung kukul ngayah masang ngetaring makin odal di puro. Buen manine buen tung kukul ngayah ngayah ben banten. Buen mani buen puan nganti ben telon man. Cek pragat irago wiyak tang-tang tung-tung mungin kukul entau. Sampai apa nganti peragat ilian upo cara odang di puro. Dong kele apa ya ragoman mekuling ale pipis. Kan benar dari ni rago jak tiwas nek dia hidupi. Tur lantas mati nyeleketek, cleket-cleket man. Nah cahi subo jani tu bareng ngeneh hangut. Bakal kengkenang irago ngidang bersaing di zaman global ini. Ngajak umat lenan. Ukur irago jak peragat lah waktu nenggon ningahan munyin kul-kul. Anak keluar subuh ngidang melalui tur sepi nganti ke bulan ngut. Irago je kang uang duen subuh nung puas. Ulian bengong batas man nyengenget nuli bulan.
Man yang ken kan menurut Nyoman jalan keluar itu ton man. Coba Nyoman ngemang solusi dek man. Icang dot jo masih cucu cicit icang ke depan. Apang tayen jo masih yang idang mekebar melalui ke bulan. Satu-satunya jalan keluar nengut. Caran irago nemo agamo lan mo adat bermasyarakat irago harus buat simpel. Maksud Nyomane? Irago dibalikan liung lah puro. Puro sat kayangan, puro dang kayangan, puro tri kayangan. Tonen puro paibon, puro panti, puro swogino, pokok menjek mesepuk uyak puro. Tonen di masing-masing pumahan buin misi sanga utawi merajan. Yang telah tongo seseksa dari puro dari tempat suci. Man? Sing dadi besi duen ngai puro. Jak disatukan puro itu dari besi. Oh, masih kau ni Tuhan itu maha tunggal. Yang subo besi ada puro kan gampang dari nirago ngurus. Tempat puro na semula itu hidang nirago ngontrakin. Berarti itu kan jelas ada pes tengut. Tur tuseng wahi rago ya odalan dini, odalan ditu. Satu kali odalan kudang pipis telah tengut. Angon biaya Banten kene, Banten kito. Nyata ni do betarokan sing ado nagi Banten. Dinga waki nganti 100 juta. Bahkan 1 juta ngontlah ngai Banten. Maka ni upacara irago magamontu. Menurut anak yari tatas teken kitab suci. Jak pemborosan besar kone detor ngut. Nanti kito. Boros biaya, boros waktu, boros tenaga, tur bikin polo nirago ribet luat. Yang kini-kini duen bakal terus dipertahankan. Man, waki takut-takut Bali bakal hancur ulian kemiskinan di mana-mana. Ah, jek sekon tuh man yang kena-kenahan icang. Utang icang di bank ane yang ngon icang lodan disangapi dan duen man. Kayang janis yang idang-idang lunas. Berarti cai pidan man masih ngatur liatnya mau perselang di sana cainya gitu. Oh man, liatnya ulian jelang pipis di bank. Tapi habis liatnya masalahnya man. Apa? Ida betaruh dari sing peduli barang itu cicil utang cicang di bank tuh man. Masa ida betaruh saya ngerti. Dari dibiarkan cicang berjuang sendirian maya cicil nentu. Makanya yang cai cocok ke hitungan wakini ngut. Apang lebih simpel, gelis tur praktis. Jak beksik duen kang wang subirago ngai tempat suci. Apa buin yang ngidang di dunia ini ngai tempat suci hanya satu saja. Yang di India duen misalnya kaya nang besik. Bah kan jelas praktis dari hidup ini. Kan tu ane kepung paling alih. Irago ngidang kusuk ngejar ngali pipis duen. Wireh gumi jani kan suba gumi pipis ane paling penting alih. Apa ngidang irago hidup mapan, nyaman, tur aman. Ngidang nyekolahan pianak kan di tingkat tegoh. Tur diwekas ian suba doang apa ngidang yuk kan tim lali keluar angkasa. Oh. Irago angon orang tua sina suba bakal aja ke bareng mau pelesiran ke mall. Ajum nyomane nage melalui keluar angkasa. Nyoman motor muli belayu luas ke Badung duen. Nganter di desa kapal suba uta-uta. Cek keluar angkasa saka suba nage gagah cengkah. Tukan maro cita-cita tungut. Anak bercita-cita kan dadi. Man jani nyoman yang ken. Nyoman sih ya. Aduh ngut, sorry duen suba malungut. Waki jen duen suba ngayah ke puro jani. Waki kalado bisnis di untuk mengejar puni-puni rupiah. Soal tanggal 1 suba dipulupuk mata. Cicilan sepeda motor masih teko terus nuntut. Waki bakal ke kebun malu. Soal semagolan anggur suba membuah. Asana jak suba nengel pesupisnya tungut. Nanan yang waki takon teken keliane. Jak orang duen suba waki jen ulian gelam. Oke, teman. Ye, sangut eblong. Dadi nu dini si bok ngerumpi. Kan subo tuni mungnyi kukul banyare. Kone jani anak ngayah mau bersih-bersih di purau. Anu, sorry kak dalang. Waki ngide ikin jani. Soalnya ada kesibuk yang tidak bisa ditunda. Pih, omongan nyoman nih. Ada kesibukan yang tidak bisa ditunda. Menuli pidan nyoman mangkat dari pejabat gede man. Anu kak, iya belum rencananya bakal sibuk gelam kone kak. Jadi ngaco, tadi gelam rencanan. Kan nyoman orang Maroko itu man.
yang perpradek kalau tak kau ni ketekan kliane, jauh orang doyan supaya canggelam, kan gitu nyoman nyamatan marau. Anu kak dalang, terus terang empung ketemu. Doyan pekak dalang tersinggung ni nah diolas, do pesan tersinggung. Wakina kena ulian cucur muda koning. Pekak udiang tersinggung man, menapa bakal tak kau nyoman? Kene tu kak. Jani gumi kan subuh maju kene. Abang tusing rago ketinggalan zaman kak. Turi rago tusing kalah bersaing. Lan hidup rago saru ketinggalan kereta. Sahin teken umat-umat lain. Sing tadi subuh dang upacaron itu kak. Terus terang asana subuh sing no cocok. Ajak kemajuan lan tuntutan zaman global caro jani ini kak. Kak. Di samping itu kak, yatnya lan banten di Bali itu sering dikecam dan dikritik oleh orang-orang yang katanya ahli di bidang kitab suci kak. Tur kone pelaksanaan agama Hindu di Bali itu jek keliru pesan kone kak. Keliru man? Ao kak, terus terang wireh yatnya itu mahal, yatnya itu ribet, yatnya itu buang-buang uang. Hanya pemborosan kone itu kak. Yang dirago dot mayatnya kan lebih baik uang yang dipakai mayatnya. Atau bersosial saja dirago ane lebih menyentuh kemanusiaan. Aw sekan tuh kak. Lebih baik uang kau dirago pakai mayatnya kak. Diberikan kepada orang yang memerlukan. Yatnya banten tuh kau yang sekedar saja. Toh Tuhan kau juga tidak memakan banten. Mane blong gitu masih tut sangut. Yang kena ang peka satuan benyo ajak dah dua mareng. Anak benar asan itu? Benar kak? Benar, benar saja anak itu. Sakiwalo benar nentu, yang ini rago tulis uli sisi materi yang mengikuti zaman kekinian seperti cicilan motor, cicilan mobil, apa buen kontrak rumah harus segera dibayar. Misi lantas shopping jadi kebanggaan. Apa harga jutaan tur mobil mewah jadi tren mode? Perhiasan mahal jadi bukti sukses yang subok itu bah. Jek pasti sebuah pengeluaran uang untuk yatnya buat banten itu akan menjadi beban berat dalam hati. Tuh dirasakan sebagai pemborosan semata. Apa buen lantas aneh mengkritik itu? Omongannya seperti orang yang sudah mempelajari ilmu kitab suci yang tinggi. Tuh misi menyuguhkan beberapa ayat kitab suci untuk meyakinkan. Yang sina sebuah lantas menyebakal melengok bengong caro kebong balik gong. Man, sake walau coba nyetegaran jani. Irago tulis uli sudut pandang nyamo Hindunya di Bali. Terutama bagi orang Bali yang masih memegang teguh ajaran agama sesuai dengan tradisi leluhurnya. Mudiang ya kusuk meyak nyongai banten. Uli zaman ilu nganti ke jani sing jawadeh-wadeh. Turio Bani sampai mengeluarkan biaya untuk sebuah ayatnya ngudiang tuh ngudiang. Apa ngeranang? Auto suboka apa nih ngeranang? Apa anak Bali itu mulut deman belok ajom? Yang bener ngerosong belok ajom, jujur anak ado juga mulut masih aneh belok ajom, kadang bener sing. Kan kumilingah ajak liungut, wira sifat belok ajom itu anak mulut ado di setiap manusia di seluruh belakan dunia. Hanya sangat ken gigi sanduen. Men, apa yang ngeranang umat Hindu di Bali itu meyatnya nganggu banten? Apa saja sebuah pemborosan itu? Tur bisa memiskinkan umat. Bahkan Bali akan bisa hancur ulian banten itu. Cara kritikan miring aneh saya di ngawaki. Atau kini sarine man. Kamu selalu balu baju adat. Lan ngayah ke pura malu. Angon bukti nyata ya rako satyo bakti ring widi. Apang tusing bibe keduen ngerosang bakti. Jalan laksano angon wujud nyata. Jalan mau bersih-bersih malu benyok ke pura. Pinako bukti nyata ya rako sajo sayang ke nalam. Suut ngayah peka jenuturan benyok unduk itu. Sake walau ampurang pesana masih nyen peka. Wire peka tuwo je sebuah umurnya lekat dari jelmo. Sake walau ketunan peka keliwat. Dia ngerosan kitab suci wedanya. Mane blong sangut. Ane ngangun bahasa Sansekerta terurup dewa negari. Kali raso peka lontar-lontar ane waris sengken leluhur Bali nentu. Ane ngangun bahasa Kawi utawi Jawa kuno. Lah ngangun urup Bali. Entu duen peka nu ngabak-ngabakin. Gelahang pesan yang diolas kebelogan pekake. Kemau jemak malu pakaian sesano ni ngayah. Nah hitung-hitung irago bareng melestarikan busano adat Bali ni. Yang sing iragonya melestarikan gelah irago ni menyenorin.
Apang tusnya justru rago jek kagum kepincut teken budaya anak. Tur budaya rago peridi bakal-bakal campahin. Suut ngayah lah ditubuin metutur-tuturan. Tuturin aja untuk upacara banten itu apang menyot atas. Sajo teman, main ngayah. Apang tusnya nyoman cara pisahkan ini jangan dangin umah. Engken ngot. Justru sekat iyo nama kitab suci weda, malah iyo singguin nyak bermasyarakat. Konnya rago makhluk sosial. Terima kasih Semeton karena telah bersedia menonton video pertunjuk ini sampai selesai. Semeton dan saya sebagai orang Bali yang masih teguh melestarikan adat, budaya dan tradisi warisan leluhur kita dalam mempraktikkan ajaran agama Hindu. Sangat yakin pikiran kita pasti sering merasa terusik ketika mendengar kritikan miring tentang keberagamaan kita di Bali. Seperti yang diilustrasikan dalam pertunjukan tadi. Namun untuk sementara bersabarlah. Semoga video-video selanjutnya bisa menjawab segala kegundahan hati Semeton. Dan pada akhirnya kita merasa bangga menjadi orang Bali yang diwarisi agama, tradisi, adat dan budaya yang adiluhung. Untuk itu silakan tunggu tayangan pertunjukan wayang kulit cengblong selanjutnya di seri 85 part B. Rahayu.